banget. Ya udah, aku pulang sekarang, aku mau nge-gym beneran. Aku belum nge-gym dari tadi. Makasih sayang. Jadi kamu Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Hubungan antara Verrel Bramastra dengan artis cantik Natasha Wilona kerap kali menjadi perhatian netizen. Sebagaimana yang diketahui, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona mengakui hubungan spesial antara keduanya sejak Juli tahun 2022 lalu. Bahkan, keseriusan antara keduanya pun kian erat saat mereka memutuskan foto prewedding bersama. Benar atau settingan, namun banyak yang mengatakan jika hubungan tersebut membuat netizen gempar karena Natasha Wilona yang terkenal cantik mau dengan Verrel Bramastra. Saat hadir di acara Musik Dahsyat pada tanggal 2 Agustus tahun 2022 lalu, Natasha Wilona mengakui jika ia tidaklah melihat fisik dari seorang pria, melainkan kenyamanan. Hal itulah yang dipenuhi dari Verrel Bramastra untuk Natasha Wilona, sehingga Natasha Wilona dibuat jatuh ke pelukan Verrel Bramastra. Kalau sekarang yang dicari sama aku bukan yang tampan lagi, tapi lebih kenyamanan, ucap Natasha Wilona, dilansir dari YouTube RCEK Entertainment pada Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Saking bucinnya Natasha Wilona kepada Verrel Bramastra, ia pun menegaskan jika dirinya tidak akan pernah berpisah dengan kekasih hatinya itu. Gue meyakini ya, sampai kapanpun gue sama Verrel Bramastra tidak akan pernah berpisah. Apapun kondisinya, apakah nanti kita berjodoh atau tidak berjodoh ya, tapi kita jangan sampai pisah, ujarnya. Sementara Verrel Bramastra pun berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjadi yang tepat bagi Natasha Wilona. Terlebih, kata Verrel Bramastra, Natasha Wilona sudah 2 kali mengalami kegagalan dalam berpacaran. Iya, karena umur saya kan masih 25 ya. Gue belum punya pengalaman. Gue takut mengecewakan dia lagi karena dia kan kita tahulah, 2 kali putus pacaran, terang Verrel Bramastra. Sementara itu, keduanya pun juga telah melangsungkan foto prewedding. Namun benarkah mereka akan berjodoh dan menikah? Kita nantikan saja kabar baik dari pasangan ini. Asmara artis Verrel Bramastra dan Natasha Wilona masih jadi perhatian. Kini Vena Melinda membongkar fakta soal anaknya itu. Istri Ferry Irawan itu membahas soal kabar jika Verrel Bramastra tak bisa move on dari Natasha Wilona. Mengutip tayangan YouTube Star Pro Indonesia, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, Vena Melinda menampik isu mengenai Verrel Bramastra. Ini terkait kabar jika Verrel Bramastra tak bisa move on dari Natasha Wilona. Pertanyaan datang dari salah satu wartawan yang ada di hadapan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Kenapa sih Verrel sampai saat ini masih sendiri, atau mungkin dia lebih selektif atau seperti apa? Ujar suara wanita. Pertanyaan tersebut diteruskan oleh seorang wartawan lain. Setelah dengan Wilona kayaknya susah untuk move on kayaknya, ujar suara laki-laki. Vena Melinda langsung menanggapi pertanyaan tersebut. Enggak sih, ujar Vena Melinda sambil tersenyum. Vena Melinda bahkan menyamakan kisah cinta Verrel Bramastra dengan dirinya. Ya kayak aku aja. Orang banyak yang nanya 9 tahun sendiri ketemu jodoh, ujar Vena Melinda.
Vena Melinda ungkapkan jika Verrel Bramasta mempunyai sifat yang perfeksionis. Kalau Verrel itu kan orangnya perfeksionis, ujar Vena Melinda. Vena Melinda akui bahwa anaknya tersebut susah untuk jatuh cinta. Dia tuh susah jatuh cinta, tapi sekali jatuh cinta itu total, ujar Vena Melinda. Seperti yang diketahui bahwa setelah putus dengan Natasha Wilona, Verrel Bramasta belum terlihat memperkenalkan pacar barunya ke publik. Verrel Bramasta yang sempat menjalin hubungan pacaran dengan Natasha Wilona selama 2 tahun, kini terlihat masih baik-baik saja dengan mantannya tersebut. Bahkan terlihat saat Natasha Wilona diundang ke acara syukuran rumah baru Verrel Bramasta. Natasha Wilona sempat membawakan kado untuk Verrel Bramasta. Terlihat jalinan yang akrab antara keluarga Verrel Bramasta dan Natasha Wilona. Bahkan ibunda Verrel Bramasta sempat menganggap Natasha Wilona sangat perhatian dengan Verrel Bramasta. Sambut hangat Natasha Wilona. Natasha Wilona disambut hangat oleh keluarga Verrel Bramasta saat acara syukuran rumah. Baru-baru ini, Natasha Wilona diundang ke acara syukuran rumah baru Verrel Bramasta. Meski telah putus, keduanya masih bersahabat sangat dekat. Bahkan, sosok Natasha Wilona seolah telah menjadi bagian dari keluarga Verrel Bramasta. Dalam acara itu, kedatangan Natasha Wilona disambut hangat. Natasha Wilona mengenakan pakaian berwarna biru muda dalam vlog YouTube Verrel Bramasta, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022. Verrel Bramasta terlihat merangkul Natasha Wilona dengan akrab. Keduanya tak canggung memamerkan kedekatan. Sementara itu, ibunda Verrel, Vena Melinda terlihat senang dengan kedatangan Natasha Wilona. Vena Melinda tampak menyorotkan kamera ke arah Verrel dan Natasha Wilona. Wilona terlihat dirangkul oleh Verrel yang berdiri di sebelahnya. Dengan senyum lebar, Verrel tampak mengelus lengan Wilona. Keduanya